mati manusia ni kena bangkit semula. Cuba mujala di atas muka bumi, hey manusia hok tak percaya. Ataupun manusia hok percaya, hok beriman orang Islam dah pun boleh jalan. Jalan gapo tu? Jalan untuk kita tengok makhluk yang Allah Taala buat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Ayat 67 sampai 75 surah An-Naml. Sudah pun kita baca 67, 68, tapi ulas sekali lagi sebagai permulaan ayat pada hari ini, iaitunya dan orang-orang yang kafir berkata, adakah sesudah kami menjadi tanuh dan juga datuk nenek kami, adakah kami semua akan keluarkan, dikeluarkan dari kubur hidup semula? Ni soalan yang orang-orang kafir selalu tanya tu herayat di dalam Quran. Mati hidup semula ke? Ha, gitu. Patut nenek zaman dulu hak mati-mati dah nak hidup semula ke? Katakanlah. Apa ni? Demi sesungguhnya kami telah dijanjikan dengan perkara ini. Ni orang-orang kafir kecek depan Nabi. Kami dan juga datuk nenek kami dahulu. Biasa dah duk janji-janji-janji dulu. Katanya mati hidup semula, mati hidup semula. Hal ini hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Sebab manusia ia fikir selapih. Ia nampak katanya orang ada mati, tanah duduk dalam kubur jadi abuk. Jadi tanuh lah. Nak hidup lagu mana lagi? Ni boleh katakan umumnya manusia atas muka dunia dia faham katanya mati tak ada lah lepas pada tu. Tapi kita dalam iman orang Islam ni yakin bahawa kita mati akan dibakit semula untuk menerima balasan. Dunia hancur, kita akan dihipung selepas daripada berlaku hari kiamat di alam akhirat pula. Mari ayat 69. Katakanlah wahai Muhammad, mengembaralah kamu di muka bumi. Maknanya kalau duduk berasa syok, tak yakin lagi dengan mati manusia ni kena bangkit semula, cuba mujala di atas muka bumi, hei manusia hok tak percaya. Ataupun manusia hok percaya, hok beriman orang Islam dah pun boleh jalan. Jalan gapo tu?
jalan untuk pergi tengok makhluk yang Allah Ta'ala buat. Dalam arti katanya, qul siru fil ard. Di sini, jalanlah kamu di atas muka bumi, sama ada kita pergi maki angin, ataupun kita pergi tengok tempat-tempat yang berkesan, yang menjadi tempat-tempat yang Allah Ta'ala biasa peracur, biasa turun bala di tempat tu, boleh kita tengok dengan mata kita sendiri. Walaupun kita tak duduk di dalam headcan yang berlaku pada zaman dulu, tapi masih lagi ada pada sekarang ni. Sebab ada satu perkataan, ada dua perkataan yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Ra'd, iaitunya minha qa'imu wa hasid. Kesan orang-orang zaman dulu masih lagi duk ada qa'imun, masih lagi duk ada, tak ada punuh, tak runtuh, tapi setengah-setengahnya hasid, sudah pun hancur habis. Kita pergi tengok tu sebab mai mendem ikhlas hancur habis dah. Tu pun tak apa, kita pergi untuk kita tengok kesan-kesan yang Allah Ta'ala biasa buat terhadap orang-orang zaman dahulu macam mana. Sebab tu bila kita pergi dah, pergi mana-mana ni menjadi pengajaran dan iktibar boleh kepada kita sebanyak mungkin. Yang kita jalan di atas muka bumi, jangan minta maaf ni dah, jangan nak pergi maki angin saja. Jalan tengok-tengok-tengok pokok-pokok gambar klik. Saya set cerita sikit lah. Bila tengok dalam hadis Nabi raya katanya, akhir-akhir zaman ni orang pergi jalan Mekah, pergi tongtiau. Sungguh katanya orang pergi Mekah, dia pergi buat haji, buat umrah. Tapi bosan takutnya, termasuk orang habis masa, habis duit, habis tenaga, habis tu, habis ni, tum wela, tum sapsin gentong, untuk pergi jalan Mekah, dia panggil. Ada arah ni. Pasal benda ni, benda akan berlaku sikit-sikit lagi. Maknanya buat umrah tu sambil le, maknanya gi untuk apa? Bukan hak samkan gi buat umrah, buat haji dah. Ada benda lain banyak lagi. Nak menego, nak jumpa dengan orang, nak go tu, nak gani, tapi sampai-sampai itu buat umrah. Tak ada niat umrah ataupun tak ada niat haji pen samkan dah. Ini bosan dah. Takut-takut berlaku sikit lagi. Ya benar ni, benar seluruh dunia akan berlaku. Tuhan raya di sini katanya, katakanlah wahai Muhammad, mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Kita pergi tengok kesel-kesel orang-orang yang Allah Ta'ala waktu kembali. Mari ayat yang ke-70. Wala tahzan alaihim. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap keingkaran mereka yang kafir itu. Inilah Allah Ta'ala plot cai Nabi. Nabi ni dia orang dakwah. Seru manusia. Lepas tu ada orang tak setuju, ada orang setuju. Orang kata huduh-huduh kat dia. Maki tak berhenti-berhenti, sehari-sehari. Dia katakan penuh dengan mulut-mulut manusia yang kata, yang hina kepada dia. Masya Allah. Tuhan pun ayat, la tahzan. Jangan kamu bersedih hati, duka cita, rasa noicai, rasa nak undur, tak lawa. Allah Ta'ala raya kepada Nabi ni, juga raya kepada pendakwah-pendakwah ataupun orang yang duk seru agama, tok guru, ustaz, baba, ikutlah nak nama gapo, asalkan orang tu orang yang seru agama. La tahzan. Ada sekitab. Orang menulis namanya Dr. Aid Al-Qarni. Dia tulis nama surat suti. Namanya, La Tahzan. Jangan kamu duka cita. Saya tak baca lagi surat ni. Tengok saja, tengok kulit. Tapi gambar katanya isi yang ada di dalam tu, benar-benar yang boleh memberi semangat kepada kita.
dia royak reung rau pehe tu, saya pehe katanya, royak reung rau tang-tang ti keut khun. Lepas tu, bagi kita ni, jangan duduk sok sau dalam hidup kita. Semua yang Tuhan atur dalam hidup, adanya senang, adanya susah. Hak senang tu, alhamdulillah, tiap-tiap orang dia suka hati. Boleh rezeki banyak, boleh gotu, boleh gani kejayaan. Semua orang suka hati, kena syukur banyak. Tapi apabila Tuhan uji dengan beberapa ujian, jangan bersedih hati. Orang terjemuh buku tu kena dalam bahasa Inggeris. Dia tulisnya, don't be sad. Don't be sad. Artinya, jangan kamu berduka cita. Itulah. Nah, molek juga kalau sekiranya kita tak mesti kena baca surat tu sutih. Tapi nak ayat katanya, sedih hati dan ngaju ni, jangan sama sekali. Terutamanya, kalau dia orang-orang tua mengaju. Lagu mana eh? Kalau budak ngaju, kita mudah-mudah daya dia dah. Dia ada nak sesekara, dia mengaju. Kalau kita tak wi dia mengaju. Sebentar ya. Bawa kita wi semula, dia habis ngaju dia. Tapi dia orang tua mengaju, payah. Ingat mula. Orang tua mengaju ni bawa kepada panjang cerita dia. Siapa kata tak kecek, tak tegur, tak senyum dah. Lepas tu kan? Dulu hak dia biasa baik mari lah ni dak dah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang selih sikit ya mengaju lalu dah. Silap mulut sikit ya. Kadang-kadang tak ada nak tegur sikit ya. Dia lalu kita jalan lagi tak ada nak tengok, tak ada nak wis salah. Mengaju sampai hari ning tak tegur. Ada ke? Tu orang tua minta maaf dah. Cit wuthia orang tua ni tinggi benar. Kok molek pun banyak, kok tak molek pun banyak. Sebab tu klik kepada ayat semula ni, Allah Taala plot cai Nabi, wala tahzan 'alaihim wala takun fi dhayqin. Tengok dah. Dhayqin tu artinya sepi. Jangan kamu duk berasa katanya sepi dalam hidup mung. Sebab apa? Sebab orang hak mung duk gi seru, duk gi royak hai Nabi, mereka itu tak seterimo, engkar, maki, kata huduh, gotu gani. Tak sadar cara. Ha, itu gitulah. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap keingkaran mereka yang kafir itu. Dan janganlah engkau resah, gelisah. Disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Tengok. Orang kafir bukan sekadar itu tak. Wang pen tuk witi, tuk witi. Nak peracuk Islam, nak bunuh Nabi. Nabi duk ada pada zaman-zaman dulu. Nak bunuh Nabi. Nak bunuh sahabat. Nak peracur Islam. Ini tu herayat beberapa ayat. Dalam suratul Baqarah. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Orang-orang kafir hak dengar terhadap Islam sentiasanya memerangi kamu, perang dengan kamu sehingga bila tu? Hatta yaruddukum an dinikum, sehingga mereka dapat memurtadkan kamu daripada agama kamu. Maknanya sehingga mung he orang Islam tahok Islam jadi kafir. Tapi tersebut lagi ini istata'u, jika mereka itu berkuasa. Allah Ta'ala ada jaga lagi ni agama dia, ada jaga lagi orang-orang dia atas muka bumi, iaitunya orang Islam masih lagi duk kuat dengan agama. Sebab tu tiap-tiap tempat kena adanya orang duk mengajar, orang ngaji, orang kuat agama, orang masih lagi duk kejap, duk kemah dengan agama. Walaupun kita tahu katanya musuh-musuh Islam usaha nak jadi rutuh punuh dan tak ada Islam atas muka bumi. Supaya dengan orang-orang kafir yang kecek katanya, aku nak buat panti dunia ni daripada tempat tu. Tu tengok nak ayat katanya tinggi kecek pe dia nak buat panti. Masya-Allah. Bukan mudah ni.
Nak pergi buai panti daripada peta dunia ni. Allah. Bermaknanya, dia berasa katanya, kuasa tu duduk dalam tangan dia. Dan dia boleh buat gapa-gapa. Tu manusia hak ganah. Manusia hak pasang. Duduk berasa katanya dunia ni duduk dalam tangan dia. Kita orang Islam, kena yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala. Di mana sahaja kita buat, kita duduk, kerja gapa-gapa, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Dan Allah akan menegakkan kebenaran di atas muka bumi. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan nur ataupun agama dia dan akan bantu orang-orang yang sokong agama walaupun orang kafir dan orang yang tak setuju dengan Islam beci sekalipun. Itulah kita kena berasa ada semangat sokmo deh dan ada kerja kita jangan toilang. Jangan thoy, jangan tho. Nah, sebab tu orang Rusia yang katanya nerai dai tai ya tho. Ya. Dah orang kerja tak ada orang kerja senang. Apa ni? Tak letih, tak ada. Walaupun kerja kecil sekalipun, adanya letih, perut, lesu, penat, lelah. Tapi kita kena minta sokmo supaya Allah jayakan kerja air kita dengan pertolongan daripadanya. Saya pergi isa lagi dah. Masa ada sikit lagi. Orang kafir yang kata gano. Dia pergi kecek dengan Nabi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ni dah ni. Perkataan pasal ini ni banyak kaca-kaca yang ada di dalam Al-Quran. Wa yaqulun dan mereka bertanya. Mata hadzal wa'd? Bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan itu? In kuntum sadiqin, jika betul kamu orang-orang yang benar. Orang kafir kecek dengan nabi-nabi dan kecek juga dengan orang Islam. Kalau hak kalau semoti sungguh betul sungguh, bila lagi nak berlaku? Sebab tu orang kafir bukan dia kecek ha, bangkit, bangun semula, hidup semula dak. Dia tanya kiamat nak berlaku bila? Hak dak janji-janji tu go tu gani bila nak berlaku? Tak ada nampak dia eh. Atu nak ayat katanya akal manusia hak tak percaya kepada ajaran Nabi, ajaran Allah, dia mikir hanya setapak eh. Benda hak nampak dengan mata, tapi hak belakang lepas pada tu lama lagi nak berlaku, dia tak percaya ataupun akal fikiran dia tak sapa. Akhir sekali, qul asa an yakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Katakanlah wahai Muhammad, dipercayai tidak lama lagi akan datang kepada kamu sebahagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu. Suruh Nabi kecek lagi tu, tak sewi Nabi top tu dengan kamput di rundreng. Tapi royak katanya, hak duk minta, hak duk kecek tu tak lama, tak lama lah nak berlaku. Orang kafir tanya pula, bila lagi? Lepas tu kena duduk jawab hak tu lah lagi. Tak lama dah, tak lama. Sabar. Sikit lagi berlaku benda tu. Itulah yang Allah Ta'ala royak beberapa ayat di dalam Quran. Ayat tu ayat ni nak jadi semua manusia pakat berimeh dan percaya. Benda ni dia tak berlaku dah, kita tak yakin. Tapi bila berlaku atas diri kita, barulah kita yakin. Nah, lepas tu nak akhiri dengan satu perkataan. Kiamat hak kecil atas diri kita iaitunya mati. Hak kita tak boleh royak kat orang. Orang hak mati dah, dia rasa dah. Dia duduk dalam kubur dah. Tapi orang hak hidup ni tak boleh royak katanya mati tu pesan mana, beg mana. Bapak kena atas diri dia barulah dia boleh tahu kata itulah yang sebenar. Lepas tu dia akan nampak benar-benar hak orang-orang biasa tak nampak. Dia nampak lepas pada mati. Atau sebab itulah kita insya-Allah dah yakin apa sahaja yang Allah Taala firman Nabi sebut di dalam hadis-hadis dia, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman yang kuat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.